Berbanding laluan utama Spice Route merentas laluan laut, musim ini penjelajahan tertumpu kepada laluan merentas daratan, membawa anda melihat lebih dekat sejauh mana laluan darat mencorak budaya penggunaan rempah di daerah pendalaman yang dilewati. Melibatkan penjelajahan memasuki dataran besar di tiga buah negara. Di Turki, persoalan utama, sejauh manakah kedudukannya yang terletak di sempadan antara benua Eropah dan Asia mempengaruhi sajiannya? Di Turki, tiap daerah memiliki gaya penyediaan sajian yang tersendiri, berbeza antara satu dengan yang lain. Pembuatan baklava contohnya, antara menu yang dikatakan berasal dari Gaziantep terletak jauh di Anatolia Timur. Apakah rempah yang digunakan dalam sajian ini? Saksikan peringkat-peringkat kerumitan dalam penyediaan baklava tradisional sehingga ke peringkat akhir. Terpaksa mengawal penggunaan lampu untuk mengekalkan keenakannya. Kami juga membawa anda ke pendalaman Kahraman Maras, daerah yang dikatakan menghasilkan aiskrim sebelum terciptanya peti sejuk. Apakah pertalian pokok ini dengan aiskrim tradisional Turki? Dan apakah ubi pokok ini tergolong dalam kategori rempah? Semakin jauh ke pendalaman Turki, tradisi sajian kebanyakannya berasaskan daging kambing. Di Konya, kami membawa anda melihat bagaimanakah gaya masakan kambing berempah yang dimasak di dalam tanah begitu istimewa sehingga ia terkenal di seluruh Turki. Benarkah yogurt diperkenalkan ke Eropah dan Timur Tengah melalui laluan darat Spice Route? Pernahkah anda melihat pembuatan yogurt secara tradisional? Penjelajahan ke penghujung Timur Turki masih kekal dengan rumah berbentuk sarang lebah. Antara contoh rumah yang telah wujud lebih 3,000 tahun yang lalu. Saksikan keunikan penyediaan kaburga, resepi nasi berempah disumbat dalam daging dan dijahit. Sejauh manakah kepelbagaian penggunaan rempah dalam masakan di sini? Pengembaraan bertukar haluan di Nusantara, budaya penggunaan rempah jauh berbeza. Di Banjarmasin, kehidupan pendalamannya menyerlah di sepanjang pinggir sungai dan sajiannya nampak ada persamaan dengan daerah serantau. Tetapi penggunaan rempahnya jauh berbeza. Di Muncat, sebuah daerah di timur Pulau Jawa, hasil laut yang segar mencorakkan budaya penyediaan sajian berasaskan ikan. Kami berkongsi resepi berempah ala Malaysia kepada nelayan Muncar untuk melihat sejauh mana penerimaan mereka terhadap sajian kita. Hasil segar dari laut Muncar ini juga ditinkan untuk diekspor. Antara pengusaha yang ternama di sana ialah Adabi Malaysia. Pernahkah anda melihat pokok soya? Dan apakah soya tergolong dalam kategori rempah? Saksikan bagaimana soya diproses menjadi tempe dari tempat asal ia dicipta. Saksikan juga bagaimana masyarakat tempatan menyediakan sajian tempe menggunakan resepi turun-temurun. Dalam keseluruhan penghasilan produk soya, tempe adalah ciptaan masyarakat Indonesia kepada dunia yang paling popular. Seterusnya, kami ke Kemboja, ke perkampungan Melayu Champa yang telah berabad lama terpisah jauh dari rumpunnya di Malaysia. Saksikan bagaimana kehadiran kumpulan Adabi berkongsi cara masakan resepi kenduri ala kampung di Malaysia. Paparan ini memberi panduan memasak sajian kenduri untuk jumlah yang besar secara gotong royong yang diwarisi turun-temurun oleh masyarakat Melayu di Malaysia. Diingatkan, air dan beras
adalah ukuran yang sama dan dimasukkan sewaktu air ini mendidih. Kita ambil garam kasar ni dan kita paling ke bawah. Inilah sedutan keseluruhan 13 episod Spice Route musim ini untuk tatapan anda. Bersama saya, Chef Hussein dalam Spice Route musim keempat. Selat Bosphorus di Istanbul, Turki. Lambang pelabuhan rempah zaman pertengahan yang terakhir. Dalam laluan laut Spice Route sebelum memasuki pasaran benua Eropah. Di zaman itu, sumber rempah sejauh 15,000 km bermula di China, menyusuri Asia Tenggara dan India, akan berada di sini untuk diagihkan ke dunia barat. Bayangkan kesibukan selat ini pada waktu itu. Lambang itu masih berdiri megah di sini. Istana Topkapi menjadi nadi penggerak pemerintahan Uthmaniyah, menguasai perdagangan paling menguntungkan selama lebih 500 tahun. Zaman itu telah berlalu. Kehadiran kami ke sini bukan ingin mengimbau legenda rempah di laluan laut ke Selat Bosporus. Penjelajahan kali ini cuba mengalih arah penjelajahan dari laluan laut ke laluan darat. Mungkin tak ramai yang mengetahui pengaruh sajian yang berasal dari pendalaman negara ini sendiri telah lama bertapak di bandaraya ini seiring pengaruh rempah dari benua jauh. Contohnya, aiskrim ini sebenarnya berasal dari pendalaman Turki. Cara berpakaian dan gaya kelakar mengusir pengunjung sebenarnya diwarisi sejak aiskrim tradisional ini berada di pasaran Turki dan Timur Tengah lebih 700 tahun yang lalu. Ada rahsia sebenarnya di sebalik aiskrim ini, lebih pejal, elastik, lambat cair dan mengenyangkan. Kandungan susu yang banyak dan penggunaan tumbuhan semula jadi antara faktor melambatkan aiskrim ini cair. Kerana itu, aiskrim ini dapat kekal lama di luar. Dan kerana itu juga, penjual gemar memperdayakan pengunjung dengan gelagat kelakarnya yang tersendiri. Tambah-tambah lagi, menyakat orang luar seperti saya. Sejauh manakah pembuatan aiskrim tradisi ini menggunakan rempah? Kita tidak dapat membongkar rahsia itu di sini. Kerana asal pembuatan aiskrim ini berada jauh di pendalaman Turki, di satu daerah bernama Kahramanmaras. Tengoklah betapa liat aiskrim ini berbanding aiskrim biasa. Malah, warung bergerak ini sebenarnya franchise kepada aiskrim dari Kahramanmaras. Saya menanti malam berlabuh untuk meninjau pengaruh rempah dalam sajian di bandar dua benua yang bersejarah ini. Antara yang menonjol ialah restoran terapung ini. Berapa lamakah agaknya tukang masak di sana mengasah kemahiran memasak dalam keadaan terawang-awang di lambung ombak. Inilah dia antara contoh makanan segera ala Turki yang sangat popular. Makanan segera yang tersedia di sini hanyalah ikan bakar. Harganya taklah mahal. Bersamaan RM8 sebungkus. Penyediaan ikan ni memang ringkas, tetapi rasa dia memang sedap sebab ikan dia memang segar. Rupa-rupanya penyediaannya tidak langsung menggunakan rempah ratus. Cara penyediaannya, ikan mulet kelabu atau dalam bahasa Turki disebut kefal yang baru naik dari laut dibelah dua dan terus dibakar. Ikan dikepil di dalam roti dan disumbat pula dengan campuran salad dan bawang. Di Turki, hasil tangkapan ikan segar terus dari laut tidak gemar dimasukkan secubit pun rempah kerana mereka tidak mahu rasa asli ikan segar itu tenggelam dalam perisa rempah. Mungkin inilah antara faktor makanan segera ala barat tidak begitu mendapat tempat di Turki. Tengoklah isi ikan kepal yang masih segar dibakar panas-panas. Kalau pun nak menambah perisa, mereka sekadar dibekalkan dengan jus lemon.
Ha, jangan silap. Sajian ini tulang ikan tidak dibuang. Terpaksa kita perisi sendiri dari dalam mulut. Sebelum menjelajah jauh ke pendalaman Turki, saya mengambil kesempatan berada di bandar sempadan dua benua ini untuk melihat sejauh manakah pengaruh kedua-dua budaya mempengaruhi sajiannya. Antara restoran yang menarik perhatian saya ialah Cafe Aloran ini. Hah, memang lain dari yang lain. Menggunakan cak tanah yang dibakar di bawahnya. Apakah kesudahan kisah persediaan memasak ala Aloran ini?